nama saya Muhammad Ali Kafi, jadi pemuda Desa Ngadiluwe yang kebetulan gay ketua kelompok Taruna Tani, Tani Muda Melo Hidro Ngadiluwe. Jadi yang kita kembangkan di kelompok kita adalah melon hidroponik. Sistemnya vertikasi tetes. Ya. Awal mula saya tanam melon, jadi awalnya lihat pertanian di sekitar saya itu hasilnya kurang maksimal kayak gitu. Dari hasilnya, dari kualitasnya, akhirnya saya berpikiran untuk membangun sebuah greenhouse yang rencananya saya tanam melon. Dan alhamdulillah pada saat tanam itu hasilnya sangat, sangat lumayan menggiurkan istilahnya. Dan hasilnya juga sangat enak. Untuk pemilihan komoditas melon sendiri itu apa mas yang melatar? Jadi dari kita, saya untuk apa itu milih komoditas ya karena apa ya, harganya lebih tinggi, jadi nilai ekonomisnya lebih tinggi, yang akhirnya kan untuk pendapatan para petani lebih maksimal. Ini yang mengelola ada berapa anak? Sekitar 15 orang. Perannya seperti apa? Jadi ada yang bagian untuk polinasi, penyerbukan, dan menata apa itu rambatannya adalah dari ajirnya, di menata taman, terus motong daun yang sudah tua. Iya. Jadi teknologinya itu sebagai untuk kontrol irigasi. Jadi petani itu nggak perlu apa itu nyiram satu-satu tanaman. Jadi kita udah atur jadwalnya jam sekian kita teteskan nutrisi dan air untuk tanamannya. Jadi lebih efisien tenaga. Kalau dari segi hasil, kalau hasilnya lebih manis melonnya. Itu teknologinya berupa apa? Teknologinya jadi kita menggunakan timer yang terkontrol dengan internet, jadi tersambung. Jadi kita misalkan udah nggak ada di rumah, itu mau ngerubah jadwal penyiramannya itu bisa dari jarak jauh. Itu investasinya berapa misalnya? Awalnya kalau saya bangun dengan luasan 100 meter persegi itu habis sekitar 25 juta. Sudah semuanya dengan media tanam. Iya, semua teknologi. Itu teknologinya dari mana? Kebetulan saya apa itu jurusan waktu sekolah itu elektronika, jadi utak-atik sendiri gitu, merakit sendiri juga, cuma alat-alatnya beli terpisah. Mas, sepanjang perjalanan mulai awal sampai sekarang itu ada cerita-cerita seperti apa? Ya, jadi untuk pertama tanam itu sempat gagal juga, jadi hasil panennya tidak sesuai dengan yang diinginkan karena saya sendiri kan baru pertama kali bertani, jadi mencoba tanaman melon dan apa itu ternyata kendalanya juga banyak, seperti tanamannya layu gitu, terserang hama yang masih bisa masuk ke dalam greenhouse. Dan akhirnya kita belajar terus untuk apa itu mengendalikannya supaya hasilnya lebih maksimal. Itu seperti apa caranya? Jadi memasang insect net yang lebih rapat, jadi jaring-jaring pengaman untuk serangga yang mau masuk itu biar nggak bisa. Kemudian 15 orang. 15 orang. Latar belakang dari mana aja mas awalnya itu? Latar belakangnya banyak. Jadi ada yang memang lulusan sekolahnya pertanian, ada yang pendidikan juga gitu. Jadi berbagai macam latar belakang. Jadi nggak hanya satu, misalnya satu jurusan gitu. Ada yang macam seperti diskusi-diskusi. Iya, diskusi. Jadi ada kelompok tiap beberapa minggu sekali pertemuan untuk membahas kita mau bikin apa, merencanakan apa gitu. Kira-kira yang masih kurang apa mas dari sampai sejauh ini? Kalau saat ini yang masih kurang, dari kan kita bukan dari hanya masih belajar gitu, masih butuh banyak pelatihan dari dinas gitu. Jadi ada support dari Dinas Pertanian, dari PPL juga yang mendampingi kita. Pelatihan seperti apa mas? Pelatihan untuk meracik nutrisi yang lebih efisien, jadi menekan kos produksinya. Sudah berapa kali panen? Kalau sini baru, yang di tempat sini baru sekali, tapi yang di tempat saya udah 3 kali panen. 6 bulan berjalan. Kalau dibandingkan dengan
pertanian melon konvensional yang pakai greenhouse seperti itu, gimana? Lebih efisien di tenaga, di pupuknya, begitu, dan hasilnya lebih tinggi pendapatannya. Harga jualnya berapa sih dibandingkan melon pada umum? Harganya selisih sekitar 2 kali lipat. Jadi misalkan di sini dibeli 14.000, di melon hamparan sekitar 5.000 aja. Ini jualnya kemana? Masih ke apa? Toko ada toko. Ada pengepulnya. Apa ada rencana ke supermarket atau mungkin? Iya, rencananya kalau greenhouse kita, greenhouse kelompok udah berdiri, jadi bisa mencukupi kebutuhan pasar, kita akan apa itu mensuplai langsung ke swalayan gitu. Sudah pernah dilakukan itu? Sementara belum, masih terkendala apa itu produksinya masih terbatas. Berapa loh kalau tingkat produksinya dari 3 tempat ini? Kalau dari di sini kita populasinya 1.400, kurang lebih menghasilkan 2 ton. Iya. Masa umurnya berapa? Umurnya 65 hari. Produksinya? Iya, sampai panen. Nanti bisa panen lagi berapa kali? Kalau setahun bisa 4 kali. 4 kali panen. 4 kali terus ganti lagi atau tanaman yang sama? Iya, satu tanaman yang sama itu nanti udah selesai. Jadi panen langsung ganti tanaman baru. Berarti sudah disiapkan bibit yang? Sudah. Sudah. Nanti misalkan seperti ini, hari ini panen, 5 hari lagi sudah ditanami lagi. Jadi continue. Ada berapa jenis? Kalau di sini masih 2 varietas saja. Ini bibitnya awalnya dari mana? Dari di apa pengembangan di sini atau dari mana? Bibitnya masih sementara ini impor. Oh. Ya, bibit dari. Ada rencana nggak melakukan pembibitan sendiri? Gitu? Iya, ada rencana seperti itu. Harapan ke depan seperti apa? Saya disampaikan. Harapannya dari apa itu dinas mungkin untuk membantu sarana dan prasarana di sini, jadi biar bisa berkembang lebih banyak. Dan alhamdulillah tahun ini kita dari kelompok kita mendapat hibah juga dari dinas pertanian. Jadi akan kita bangun greenhouse lagi yang akan dikelola oleh kelompok. Gitu. Ini berarti dulu lahannya apa? Dari lahan sawah? Iya, lahan sawah. Milik sendiri atau gimana? Ini milik sendiri tapi kita kelola di kelompok tani. Jadi ada disewakan.